sampai puncak, Pak? Alhamdulillah. Gimana posisinya di puncak? Aman. Bisa muat berapa orang itu? 15-20 orang, Mas. Berarti semuanya pada nyampe puncak ya? Puncak. Semuanya. Kecuali Teh Mai. Kenapa sih lu sih? Sama Bang Asda. Testimoni. Mantap. Puncak itu bukan tujuan. Puncak itu adalah bonus. Yang paling penting itu sadar diri. Kenapa sadar diri? Bukan bobot atau apa, tapi sadar diri tentang kemampuan kita, kondisi tubuh kita itu. Daripada enggak pulang, mendingan pulang ke naik dulu itu. Ambil laptop. Aku saya sedang sadar. Daripada ribut, oke. Di puncak ada jodoh enggak, Pak? Ada. Puncak jodohnya di bawah. Udah punya di rumah. Gimana tanggapannya, Mang? Kalau kita ke puncak, insya Allah mendapatkan sebuah sesuatu yang indah. Wah. Hah? Bagi yang bujangan, insya Allah akan dipermudah nanti jodohnya. Tapi kamu percaya sama katanya? Ya. Oke. Dadah.